saat saya dikuburkan. Saya sendirian saat di salati. Saya sendirian saat di hisab. Saya sendirian saat di menghadapi mungkar nakir. Saya sendirian saat mereka mengucapkan marabbuka, madinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman. Saya tidak bisa selamat. Saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'uzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup. Apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat.